Hai Cis, kali ini gue mau bikin naik bus ini menjadi fretless. Jadi pertama-tama senarnya kita copot dulu Cis. Setelah senar copot, kita mencopot naik. Fretnya kita copot dulu. Harusnya itu dia begini, Cis. Beginiin. Dan cuman ini kan gue bikin tutorial cara melepas fret, ya kan? Cepet aja, Cis. Nah, fretnya dicopot. Nah, setelah kelepas semua, Cis, kita gergaji satu persatu fingerboardnya supaya ini masuk, Cis. Nah, ini tuh nanti ditempelin, Cis, biar ada garis-garisnya begondang. Nah, semuanya udah kegergaji, Cis. Tinggal kita pasangin nih. Kita masukin satu persatu ini pigar lemes nih. Ini bahan pigar warna putih. Jadi biar ada terlihat garis-garisnya begitu, Cis. Ini kita potong kecil-kecil dulu, Cis. Biar masuk. Mengatakan yang sesungguhnya, aku sayang padamu. Nah, ini Cis, jadi kenapa harus dilem? Karena biar nggak copot. Terus kalau masang fret kok nggak dilem? Ya karena kalau buat nyongkel-nyongkelnya nanti susah dan jelek. Kalau ini emang harus dilem biar dia ketanem begitu, Cis, ya enggak. Nah, ini teman-teman. Nah, ini kita ratain harus diamplas. Kan banyak lem-leman nih. Ya kan?
Habis itu kita amplas. Ya buat ngalusin, cis. Ali Mas Rokan. Nah, ausin lagi, Jis. Pakai pahat. Tekiro. Nah, kalau pakai tekiro itu tajam, cis. Makwil. Nah, cis, udah selesai. Yeay, mantep bukan? Joss Gandos. Dan ini nggak gua melamin. Kan ini gitar udah lama. Jadi kayunya itu ngeklopek dikit-dikit. Jadinya begini nih, cis. Apa, kelihatan jelas nggak sih? Tuh, ada yang kayak tuh. Ada yang kayak keluar. Nah, begini tuh, kan? Nah, cuman nggak apa-apa. Namanya juga gitar lama. Oke, cis ya. Ini untuk apa ngasih tutorial aja. Jadi kalau lo mau masang fretless, bahannya seperti itu, pengerjaannya seperti itu, dan harus pelan-pelan ya. Kalau tadi gua buru-buru, jadi karena untuk bikin tutorial aja biar cepet gitu, cis. Makui kan? Joss Gandos. Oke, cis. Nanti kita coba dulu seperti apa sih fretless itu suaranya. Nah, sebelum kita coba suaranya, cis, dihalusin dulu. Nah, jadi yang kena apa karter-karter jadi hilang, cis, ya enggak, weh, Joss Gandos. Mantap halus yang ada angkat-angkat gini nih. Ini tuh lihat ya, karena ini naiknya udah lama ya, nggak jadinya apa namanya ikut ngangkat juga biar mengkilat. Kita semprot dulu, chain loop. Maksudnya biar rosutnya tuh mengkilat, cis, nggak kusam. Tara, Gandos, kita pasang dan kita coba. Nah, cis, ini udah selesai. Kita coba kayak gimana suaranya. Cis, ya udah. Itu tutorial dari gua cara membuat neck bass menjadi fretless. Caranya seperti itu dan lu harus pelan-pelan kalau ngerjainnya, jangan terburu-buru kayak tadi ya enggak. Ini gua cepat banget. Sekitar 3 jam setengah gua bisa ngelarin bass neck bass menjadi fretless. Joss banget. Ya udah, cis. Videonya ini aja tutorialnya. Next nanti kita bikin tutorial untuk service gitar lagi.
Tapi gue lebih enak motoran karena view-nya gede. Jadi, just dadah.